Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Thank you. So sorry we're late, we got stuck in traffic. Sit over here. Over here? Yeah. Okay. Where's Joe? Joe is MC. Okay, Bu Dokter, kita mulai. Dengan jajaran yang lainnya, tadi saya lihat juga ada utusan dari kelurahan. Okay. Sebelum itu, Pak, saya akan memperkenalkan dulu kiper-kiper kita yang hebat. Semua kiper kita hebat, Pak. Tapi di sini ada kiper kita coba berdiri, Adi, Ari, terus Pak Ucu, terus mohon ke depan. Kita ingin memperkenalkan ini kiper harimau kita, harimau, macan tutul, kemudian beruang, ini orang-orangnya. Kemudian ada juga nursery kita, Pak. Kalau di rumah sakit susternya namanya Lia, tapi dia lagi merawat harimau yang nanti Bapak akan namai. Boleh Lia tampil ke depan? Yang mengikuti Pak di sini aja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati pembina yayasan Marga Satwa Taman Sari, Ibu Sri Dewi, ya. Yang saya hormati ketua yayasan Marga Satwa Taman Sari, Bapak John Sumampau, ya. Yang saya hormati founder NGO Silaib Australia, ya. Mrs. Siva Foxprop, ya. Yang saya hormati juga Pak Camat, Pak Lurah, Pak Wilusus, Kang Aan. Beliau sahabat saya ya dari dulu, seorang wartawan senior ya, yang sekarang ikut mengelola di Taman Kebun Binatang ini. Juga saya hormati, saya muliakan para kiper-kiper nih, luar biasa ya, subhanallah. Tentu saja hari ini merupakan hari yang sangat istimewa ya, karena hari ini kita mendapat donasi ya, binatang ya, seekor harimau yang insya Allah nanti akan diberi nama ya, nggak tahu siapa yang beri nama nanti. Saya tentu ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Mr. Sibel ya, yang telah memiliki kepedulian ya terhadap Marga Satwa yang ada Taman Sari ini ya. Mudah-mudahan akan disampaikan oleh beliau senantiasa ya, memberikan manfaat kepada warga Kota Bandung sekitarnya ya, yaitu kepada para warga masyarakat yang berkunjung ke Taman Safari Marga Satwa Taman Sari ini ya, sekalian. Nah, juga saya berharap ya, pemberian ini tolong kepada teman-teman para kiper-kiper di sini, saya berharap ya titip ya, pemberian ini, donasi ini betul-betul dirawat oleh kita ya, luar biasa, orang dari luar saja punya kepedulian ya. Maka kepedulian ini saya berharap dirawat dengan sebaik-baiknya ya, apalagi katanya ya, ini betina ya, nah, kalau betina kan mudah-mudahan bisa bertambah sekerja. Nah, itu harapan-harapan saya tentu saja ya. Dan saya berharap ya ke depan ya, kebun binatang
ini yang ada di Kota Bandung posisinya di tengah-tengah pusat Kota Bandung. Saya berharap ini harus betul dilestarikan. Mengapa? Karena ya ketika ada sebuah tempat pemerintah ada di kota, ya, di pusat tanah kota, ini sangat-sangat strategis. Mempermudah pelayanan kepada masyarakat yang ingin dapat hiburan melihat binatang. Oleh karena itu sekali lagi titip saya, partner saya, maka titip ya, jaga pelihara binatang ini. Terima kasih, thank you very much kepada Mr. Sibol ya, yang telah memberikan donasi ini ya, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk Kota Bandung. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Mohon maaf, untuk saat ini kita akan memasuki ke pemberian nama atau penamaan anak Harimau Benggala oleh Bapak Wali Kota Bandung, Bapak Odet Muhammad Denaib Daniel. Pak John. Kepada Bapak John, Bapak. Barusan saya ketika turun dari gedung apa, dari pintu masuk ke sini, saya kumpul dengan makanan. Katanya Mang Odet suruh memberikan nama Harimau ini. Nah, yang kebayang selama jalan dasarnya ke sini, Kaan mengatakan ini binatang harimau ini betina. Nah, saya yang terbayang dalam pikiran saya, Mang Odet ya, karena hari ini kita sedang mendapatkan apa namanya, mendapat musibah yang nasional ya. Saya akan beri nama ya binatang ini dan ini ya. Binatang ini, harimau ini saya berikan nama Donggala. Donggala. Kenapa tidak Donggala? Kan sekarang yang sedang mendapat musibah ini di Donggala ya. Betul. Mengapa saya kasih hak ujungnya? Harimau. Karena ini harimau betina, bukan jantan. Maka saya kasih hak, jadi Donggala. Donggala. Donggala ya namanya. Wah. Pak Gendong, Pak. Hah? Gendong, balik nggak, Pak? Aman, Pak. Aman, Pak. Sampai kucing. Hai kucing, ya, Pak. Kucing, kucing. Paling dikit, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Donggala. Donggala ya. Donggala. Bapak boleh liatin. Pak liatin, Pak liatin. Ini Pak, maaf untuk blinknya jangan terlalu dekat ya Pak. Mata. Donggala. Mata. Kiri Pak, kiri Pak. Pus. Blinknya. Sudah pada mana bisa? Ya, mana? Oke. 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 Donggala. Besar ya, sini ya. Didoakan oleh ya. Pembah tamu ya, insya Allah ya. Insya Allah. Eit. Sudah. Oke. Di sini. Yang mereka bantu itu. Thank you.
suap itu? Ini bantuan Bapak. Oh, saksi Bapak ini. Tanda tangan. Sign your life away. Sign it away, it's all gone. Tanda tangan MOU. Yeah. Orang tua asuh Harimau Benggala. Amang. Baik. Amang itu namanya teh? Iya, si Amang. Si Amang ya? Karena ini dia. Karena ini yang benar. Oh, ini. Mohon Bapak media kembali ke pesan. Pesan. Foto bersama. Oi, foto bersama ayo. Yes. Eh, Pak. Ya. Wali Kota Bandung sebagai saksi. Oh ya. Ambil, ambil. Dan untuk selanjutnya adalah kita sampai pada penghujung acara. Hari ini ya untuk kebun binatang Taman Sari ini ya merupakan hari yang sangat istimewa karena hari ini barusan kita baru memberikan nama kepada salah seekor binatang ya harimau yang lahir di sini ya alhamdulillah ya saya tadi diminta untuk memberikan nama. Dan nama itu saya beri nama Donggala. Kenapa Donggala? Yang kepikir Mang Oden tadi ketika masuk dari pintu ke sini karena disuruh beri nama, ya saya kasih Donggala karena hari ini kan saudara kita di Palu di sana Donggala ya, mereka sedang mendapatkan musibah ya. Nah, saya teringat dari situ ya, saya ambil nama Donggala. Tapi ketika saya tadi ngobrol dari depan ke sini, jalan kaki sama Kang Aan, sebagai panitia pelaksana di sini, dia menyampaikan harimau ini betina, bukan jantan. Nah, maka saya kasih hak ujungnya, jadi Donggala. Ya, jadi itulah saya kira alasan saya memberikan nama Donggala, bukan Donggala tapi Donggala ya, pakai itu saya kira. Ini biar jadi pengingat juga Pak, mungkin di masa depan bahwa di Donggala ini pernah kejadian. Ya, jadi gini, ini sebagai momentum ya, saya kira mengingat kita nanti di masa yang akan datang, yang mungkin 10 tahun baru saja kemudian, ya ke depan, nanti apa si Donggala ini sudah besar gitu kan? Betul. Nama ini saya sandarkan kepada peristiwa Donggala yang sekarang sedang mendapat musibah ini. Saya mudah-mudahan jadi pengingat kita segera. Ya, itu saja. Dan ternyata ya, ada banyak memberikan apa namanya dari donatur itu dari Australia itu adalah Mr. Sibal tadi memberikan banyak alat-alat ya untuk apa namanya di kebun binatang ini segera. Tadi salah satunya simbolnya sudah saya terima oleh Pak. John Sumampau ya tadi saya kira. Mudah-mudahan Pak John, saya nitip sekali lagi pesan Mang Oden
sebagai wali kota di Bandung ya. Siap. Nanti pesan karena ini ada di kota Bandung, tempatnya strategis. Yes. Terharap jangan sampai ada hal-hal yang tidak kita ingin lagi. Betul. Seperti yang tahun lalu lah ya. Yes. Ya, gajah mati gitu ya. Iya, siap. Siap. Kalau semut mati nggak kelihatan. Kalau gajah mati gede. Wow. Ya, siap ya. Oke. Okay. Ya. Pak, ini pengingat juga ke masyarakat, karena kan beberapa kali pernah kejadian masyarakat yang usil gitu, ada yang ngasih rokok ke orang utan, ada yang di tempat lain ada yang juga ngasih. Oh, tentu saja. Tentu saya sampaikan tadi dalam sambutan saya ya. Orang luar negeri saja mereka perhatian terhadap kebun binatang yang kita miliki ini, ya. Aset, ya. Aset. Luar biasa, mereka memiliki apa namanya perhatian sangat luar biasa. Apalagi kita sebagai penikmat ya di sini, saya menghimbau pada masyarakat bersama-sama juga memelihara kebun binatang ini agar bisa lestari, saya kira ya. Tadi jangan merokok di sembarang ya, kira-kira ya, ikutilah aturan-aturan yang sudah diberikan oleh kebun binatang ini. Oke, cukupnya, yuk.